La imana walal hamda illa billah. Walal imana illa billahi wa rusulihi. Walal liqa'i bainal muslimina illa bitahiyyah. Falidhalika arju ala ijabati salam bin nasyar. Maka jawablah salam dari saya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Mutual 2, yang saya hormati segenap guru SD Mutual 2, yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Juri serta para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'du. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit, yang padanya dijadikan penerang dan bulan bercahaya. Kemudian solawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapal pesiar berlayar ke Antartika, diterjang ombak saat berkelana. Walaupun pidato ini hanya sepatah kata, tetapi semoga tetap bermakna. Bagaimana kabarnya hari ini? Ikuti saya ya, jawab dengan sentak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato kepada teman-teman semua dengan judul Perbaiki Identitasmu dengan Sholat. Apakah teman-teman semua sholat 5 waktu dalam sehari? Tentu saja teman-teman rajin menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana sebuah lagu yang sangat populer ini berbunyi, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si kaya, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat dor, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Adanya lagu tersebut, kita mengetahui bahwasanya sholat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebuah tiang dari sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, tiang itu akan roboh atau rapuh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada penyangga. Dan barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, sama halnya dengan menegakkan pilar-pilar agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadam." Adanya hadis tersebut, kita mengetahui bahwasanya sholat merupakan hal yang sangat penting.
Sholat lima waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka luangkanlah waktu kita dari segala aktivitas untuk menunaikan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu merupakan identitas bagi seorang muslim. Sholat hukumnya wajib dan Allah membuka amalan seorang manusia dengan sholat dan mengakhirinya pula dengan sholat. Karena sesungguhnya hidup dan matinya seseorang hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Dari firman di atas kita mengetahui bahwa sholat merupakan hal yang pokok dan penting dari sebuah agama Islam. Teman-teman rahimakumullah, yuk kita menunaikan sholat lima waktu dengan tanpa meninggalkan salah satu di antaranya. When stars shining bright, when dark becomes light, every time warms reverse forgiveness. Tak banyak yang bisa saya sampaikan, kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kupat lepat kejeplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Jazakumullahu khairan katsir, nasru minallahi fatum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.